Merau ini akan dilarung kira-kira jarak 1 atau 2 km dari daratan. Sekitar 2 atau 3 km 2 kilometeran lah. Dari daratan ini. Matahari ada di depan. Ini saja secara full access. Lumayan ngeri sih ya kondisinya. Kalau ada ombaknya tuh. Ya. Ya. Air, kondisi air. Kapalnya itu kata nakodanya itu di kipasnya ada sampahnya, jadi sedikit terganggu ini perjalanannya. Saat perahu kecilnya ada berapa ya, saya hitung satu yang saya kelihatan aja, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yang saya kelihatan mata ini. Wih, anginnya tambang, anginnya kencang. Kira-kira ada 500 meter dari daratan sudah ke tengah laut tuh. Wih, ngeri. Ya Allah, lindungi. Yeah.
Semoga para peserta pelarungan ini diberikan keselamatan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maju. Ini ke arah timur laut ya, ke arah timur laut. Maju. Kalau di video itu kapal seakan-akan tidak bergerak ya, padahal bergerak. Kita full akses. Ini ada Bang Arun, Arun Alip. Kampung Lisan dia. Sambungan sore kita, Mbak. Sanderman di laut. Sama sore. Jadi kondisi air laut itu ya saat ini sedang lumayan gede ya, timuran. Jadi kalau tambah sore habis zuhur aja mungkin ya dipastikan air laut itu lumayan naik lagi. Ini untuk kegiatan pesta laut itu kondisi air laut seperti ini kurang bersahabat ya teman-teman. Biasanya kalau pesta laut itu kondisi air laut yang diharapkan itu tenang seperti kolam renang gitu ya, tapi ini berombak karena tuh anginnya kenceng, kemudian ombaknya gede ya. Ini ombak lumayan gede sih. Kalau kita lihat ini ombak di sini nih, pasti kelihatan tuh ya, ke sana itu. Jadi harapannya semoga para peserta pesta laut ini semuanya diberikan keselamatan ya. Apa larangan apa kita tuh? Cerah ya. Ya kuda Persija pun. Ana ni ini. Ada.
Oh, Jaya Raya. Oh, Jaya Raya. Ya, bersama kapal motor Jaya Raya katanya. Tuh para peserta ya di perahu kecil. Kalau perahu kecil kerasa banget ya ombaknya. Ini perahu besar aja kayak gini, apalagi perahu kecil ya. Ini perahu besar aja lumayan terasa saya. Ya, tadi kan ini perempuan lagi. Dia kan rumah John baru sih mau taruh anak kecil. Persiapan, kurang alor ya. Kurang alor. Dapuran semen aku lah, kok gitu gitu aja. Kalau dia cukup pernah beres. Cici gape. Oke, saya akan full akses ya sampai benar-benar dilarungkan. Oke. Biar para penonton itu tahu prosesnya, jadi tidak apa ya, kadang-kadang ke titiknya aja. Kalau ini saya langsung ya supaya bisa dilihat prosesnya seberapa jauhnya. Jangan bergerak, jangan ubah. Nimbangi kapal. Wei, jangkaran siapa lu jangkare? Wei, ada jangkare beli. Ada jangkare beli je, jangkar. Langkat. Jalan ke jangkar. Waduh, dadane Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Wong ajoba wong e. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kepala kerbau itu diambil dulu ya teman-teman, tidak langsung di. Jaga keseimbangan. Jaga keseimbangan, wah buang buang. Baras selamat, baras baras selamat, pun telayane pada Along. Ya mudah-mudahan pada baras rabe selamat. Buang ayo, buang ayo, buang ayo, keseimbangan apa le? Keseimbangan apa le? Dadak, dadak, dadak. Wah keseimbangan apa le? Eh, kau baru dodok, eh, jarin aku dan dodok, jarin aku dan dodok, jarin aku dan dodok. Apa temen ya? Dodok, dodok mas, dodok, eh, mana dodok? Kapalnya goyang. Stop, aduh, harus tabrakan weh. Stop, siapa anak-anak? Anak perahu, anak perahu. Stop.